Warga Kalijodo mendaftar untuk mendapat pelayanan administrasi. Mereka didaftar bagi yang ingin pulang kampung, alih profesi, dan direlokasi ke rusun. Sebelumnya, pemerintah kota Jakarta Utara telah mengeluarkan surat peringatan pertama kepada warga Kalijodo. Surat tersebut berisi himbauan untuk siap direlokasi dan difasilitasi untuk alih profesi bagi warga setempat. Pagi ini 83 mil yang mau mengendarai.